yang berperilaku seperti ini mereka menganggap adalah rahmat. Mereka menganggap bahwasanya itu adalah fitrah dan pemberian Tuhan menurut mereka bahkan sesungguhnya ya padahal sesungguhnya adalah perilaku setan, perilaku yang menyimpang. Namun nauzubillah ya banyak negara-negara yang meng dukung perilaku seperti ini maka marilah kita mencoba untuk mengkajinya lebih detail lagi semoga kita menjadi bagian-bagian yang mendakwahkan terus untuk apa mencegah nahin munkar dari perbuatan perilaku setan ini selanjutnya pada Ustadz Abdul Khalid Faleta Fadol Mashkura Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. usi wa ونفس بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله يأتقاكم usi kum ونفس بتقوى الله فإن خير الزاد يتقوى أم ما بعد hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di bulan syawal dan di penghujung syawal setelah bulan ramadan kita memaksimalkan insya Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita memohon kepada Allah agar Allah menerima salat kita, ruku dan sujud kita, munajat kita dan seluruh amal soleh kita. Dan hal inilah yang senantiasa dikerjakan oleh para ulama terdahulu ketika selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah enam bulan lamanya agar Allah menerima amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Baru setelahnya setelah enam bulan mereka berdoa lagi kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan Maka merupakan salah satu rahmat dari Allah yang telah menyampaikan kita pada bulan yang sangat istimewa tersebut Sekali lagi semoga dengan adanya bulan tersebut menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada sebaik-baik makhluk, sebaik-baik nabi dan juga rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim isi dan kandungannya menjadi hidayah bagi orang-orang yang beriman. Di antara kandungan Al-Qur'anul Karim adalah kisah. Kita akan mendapati banyak sekali kisah yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kisah orang-orang terdahulu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ada kisah orang soleh, ada juga kisah para raja, ada juga kisah orang-orang durhaka. Ada kisah juga adalah wanita yang beriman kepada Allah, tapi sebaliknya, ada juga kisah wanita yang durhaka kepada Allah, tidak mau beriman pula kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di antara keistimewaan kisah di dalam Al Qur'anul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> menyampaikan kisah tidak detail dalam arti alihwa tidak sampai disebutkan nama-namanya banyak sekali kisah tapi kita nggak tahu siapa pelakunya contohnya <coughs> yang disebutkan namanya hanyalah para nabi <coughs> Para Rasul ada Sahabat yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW diisyaratkan di dalam Al-Quran akan tapi tidak disebut namanya Abu Bakar As-Siddiq, nggak disebut namanya itu tahzan itu ya ketika Rasul berada di dalam gua kemudian mengatakan kepada Sahabatnya Sahabatnya di sini nggak disebut namanya pada itu adalah Abu Bakar. Kemudian juga ada sahabat yang disebut namanya satu-satunya itu Zaid. Tapi kebanyakan di dalam Al-Qur'anul Al Karim tidak menyebut pelakunya. Karena Bapak sekalian, yang terpenting bagi kita bukan mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi harus kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Berapa banyak seseorang memahami pelajaran ya, memahami apa, penjelasan yang disampaikan ternyata melalui kisah, maka ada juga seorang ulama itu yang menyatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan orang-orang soleh di antara kami. Kenapa? Karena dengan hadirnya orang soleh, membuktikan bahwasannya dia bisa melakukan sesuatu yang terkadang oleh sebagian orang dianggap mustahil." Ya, memberi contoh itu. Imam Ahmad bin Hambal contohnya beliau bisa sholat sunnah sehari 300 rokaat ada nggak di antara kita yang pernah sholat sunnah 300 rokaat pasti beralasan nggak ada waktu padahal waktunya sama 24 jam <tik> ada di antara para ulama yang setiap harinya nulis 40 lembar mungkin juga di antara kita ada yang akan beralasan saya terlalu sibuk Sibuk mana kita dengan para ulama apa sekalian? Jadi dengan adanya orang-orang soleh memberi contoh kepada kita untuk mengerjakan kebaikan Yang barangkali selama ini kita selalu beralasan tidak mampu mengerjakannya karena tidak ada waktu Waktunya sama apa sekalian Begitu juga opa sekalian Di dalam Al-Quranul Karim kenapa kisah-kisahnya itu tidak mendetail Disebutkan tanggal, disebutkan nama, disebutkan contohnya tempatnya kan tidak akan tetapi karena memang ya karena memang Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah, bukan kitab sejarah. Pas Ketika menyampaikan kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, maka tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada hamba. Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak kisah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu kaum di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaum ini sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Kaum ini berlainan dengan fitrah manusia. Mereka kotor jiwanya, apa sekalian? Rusak akhlaknya, busuk hati mereka. Sampai kemudian juga mereka adalah orang yang selalu membangkang. Mereka adalah orang yang sulit untuk diatur tidak mau mendengarkan nasihat karena hatinya buruk sampai kemudian perilaku dan jasadnya pun buruk al-afiyah al umat ini mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak beriman kepada rasulnya mereka menyukai sesama jenis laki-laki menyukai laki-laki perempuan menyukai perempuan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka seorang Nabi yaitu adalah Nabi Lut sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam jadi bayangkan apa sekalian ada suatu kaum yang sangat buruk banyak sekali kemungkaran yang dilakukan diutus Rasul kepada mereka kalau di bayangkan oleh kita anggaplah ada satu daerah yang buruk itu dipenuhi dengan orang-orang buruk kita disuruh dakwah ke sana itu apa yang akan terjadi coba alaihwalhamdulillah Allah mengutus Nabi Lut kepada mereka mengingatkan bahwasanya kewajiban mereka sebagai hamba adalah beriman kepada Allah ya kemudian tidak menyekutukannya dan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut kita lihat alaihi wa hafizakallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walutan idhqala liqawmihi Innakum lata'tuna al-fahishata Ma sabakakum biha min ahadi minal al alamin Dan ingatlah kisah Nabi Lut Ketika dia berkata kepada kaumnya Innakum lata'tuna al-fahishata Sesungguhnya kalian mendatangi perbuatan keji masa biha min min alamin yang tidak pernah kalian mendatangi perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Lut ratusan tahun bahkan Nabi Nabi Nuh saja sudah 950 tahun anggaplah ribuan tahun berlalu tidak ada yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Mereka berada dalam fitrah dalam urusan hal ini. Manusia itu ya, kalau dalam masalah tauhid maka sebelum Nabi Nuh itu mereka berada dalam tauhid sampai kemudian mereka menyimpang ya sampai diutus oleh Allah Nabi Nabi Nuh itu dalam masalah tauhid. Tapi kalau dalam masalah hubungan laki dengan perempuan mereka terus lurus sampai zamannya Nabi Nabi Luth alaihi alaihi salam. Namun bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan keji ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu sampai disebutkan masa baka min ahadim min al alamin. Innakum a innakum la rijala. Ini yang pertama. Apakah kalian pantas untuk mendatangi sesama laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki ini kata Allah Subhanahu wa taala. A innakum Berarti sebaliknya perempuan menyukai sama perempuan. Yang kedua, wa sabil Ini kemunkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth apa sekalian. Wa sabil merampok dan mereka tidak segan-segan ketika merampok bukan saja untuk mengambil harta akan tetapi untuk menghilangkan nyawanya. Itu perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau dalam hukum Islam kan yang merampok itu dipotong tangan. Tapi kalau di negeri mana gitu, kalau kita melawan perampok, kita yang masuk penjara apa Wallah alam Alih wa Wa sabil. Jadi kalian kalian merampok manusia ya menyamun ditambah yang ketiga wa ta'tu di kumul munkar kalian ini melakukan perbuatan munkar di tempat pertemuan kalian jadi kalau dulu orang-orang kafir Quraisy punya darun nadwa tempat berkumpul dekat dekat Ka'bah itu pada zaman kaum Nabi Lut kaum Nabi Lut pun ini punya satu tempat digunakan untuk pertemuan laki-laki perempuan kumpul di sana dan di dalam tempat perkumpulan tersebut dilakukan perbuatan munkar tanpa ada rasa malu tanpa ada satir ya tanpa ada pelindung ataupun yang apa menghalangi pandangan mata itu laki-laki mendatangi laki-laki di tempat pertemuan itu, lisan mereka buruk. Lisan mereka digunakan untuk gibah, namimah. Lisan mereka digunakan untuk mencela nabi yang diutus. Itu di tempat pertemuan itu. Makanya, Bapak sekalian, sebaik-baik tempat pertemuan adalah yang dibacakan kalamullah dan hadis rasul, dan seburuk-buruk pertemuan adalah yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat yang tidak disebut nama Allah, tidak bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diungkapkan ya dalam kitab contohnya Al-Wabilus Sayyib itu, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu tempat, mereka tidak menyebut nama Allah, tidak bersolawat kepada Rasul kecuali akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita berkumpul tanpa menyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah dan bersolawat kepada. Rasulullah SAW, ada juga Riwayat yang menyatakan, kalau mereka Berkumpul seperti itu Adalah seperti Bangke keledai Bangke keledai kan menjijikan Bukan sekedar menjijikan Menebarkan bau busuk Itu majelis yang seperti itu Apa sekalian <tuh tuh tuh <nafina> <munkar> Jadi mereka mendatangi Mendatangi ataupun melakukan Perbuatan munkar Di tempat perkumpulan dan pertemuan mereka Fama kana jawab illa an qalu tina Ya Jadi mereka justru ketika diberi nasihat Mereka menyatakan datangkan kepada kami azab Allah Jika kamu benar-benar orang yang jujur Masya Allah jadi nantang ini kepada Allah. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana hadza min indika faamtir alaina hijaratan minas sama Orang-orang kafir Quraisy nantang, kalau memang benar Al-Qur'an itu dari Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, turunkan hujan batu kepada kami. Orang Quraisy nantang tuh. Dan sekali-kali bapak sekalian jangan diikuti seperti ini ya Nantang turunnya azab na Ada seorang wanita ketika naik bus Dia memperlihatkan auratnya Kemudian ada yang mengingatkan Tolong tutup dong auratmu itu mengganggu Penglihatan kami sebagai kaum muslimin itu ya Tapi ternyata Ternyata yang <tuh> Membuka aurat itu adalah muslimah memang ya Ketika diingatkan seperti itu dia menyatakan saya ingin masuk neraka jahanam katanya ketika bus berhenti wanita ini sudah tergeletak mati dan sudah gosong itu mungkin sudah dikabulkan doanya jadi jangan sampai menuntut ataupun menantang ya akan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala jangankan nantang azab bapak sekalian ada seorang sahabat yang sakit parah dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasul saya salah, mungkin laki-laki ini pernah berucap sesuatu yang menyebabkan dia sakit seperti ini kata sahabatnya dia pernah menyatakan ya Allah jika ada azab untukku di akhirat kelak berikan di dunia saja karena takutnya beliau mendapatkan azab di akhirat pengen di dunia saja kata Rasul jangan mengucapkan seperti itu kalian nggak mampu jadi jangan nantang itu apa sekalian. Ya Allah, daripada disiksa di akhirat mending di dunia. Jangan gitu ya. Jangan bilang seperti itu apa sekalian. Hendaknya laki-laki ini mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Akhirnya diucapkan sembuh. Makanya apa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hati-hati dalam masalah azab ini. Ini kaum Nabi Lut nantang kepada Allah. Famakana jawab kaumih illa an qalu tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Al-Ankabut 28 dan 20 29. <coughs> nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <coughs> dari beberapa kemunkaran yang disebutkan di dalam ayat tadi, maka salah satunya yang menjadi pembahasan kita adalah mereka menyukai sesama jenis yang disebutkan dalam ayat ini laki-laki menyukai sesama laki-laki begitu juga di dalam ilmu tafsir itu apa sekalian terkadang dalam Al-Quran disebutkan hanya satu bagian saja tapi kita bisa memahami kebalikannya contoh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pakaian pakaian itu disebutkan taqikumul harra ya jadi untuk menghalangi kita ataupun untuk menjaga kita dari panas kita memahami dengan sebaliknya Berarti baju ini pun Bisa melindungi tubuh kita dari Dari kedinginan gitu ya. Kalau malam hari kita pakai baju Agar tidak kedinginan Kalau di siang hari agar tidak kepanasan Nah kalau dalam ayat tadi pun Laki-laki mendatangi laki-laki Oh berarti perempuan mendatangi perempuan pun termasuk Munker Karena itu berlainan dengan fitrah manusia diingatkan terus oleh Nabi Lut alaihi salam ternyata kaum Nabi Lut mengucapkan dengan ucapan yang lain ya membantah perintah ataupun larangan tersebut dengan ucapan mereka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-82 wa makana jawab qaumihi illa an ya وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ <يتطهارون> Jawaban kaumnya tiada lain kecuali mereka menyatakan usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut dari kotakmu ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura suci kita pernah nggak mendengar perkataan seperti ini? Jadi kalau kita amar ma'ruf ataupun nahi munkar, ternyata dibalas, ya ah, so, suci katanya itu. Ini perkataan kaum Nabi Lut, cuman beda pelaku sejarahnya bapak sekalian. Jadi kalau kita nyuruh kebaikan, melarang keburukan, ternyata ada yang bilang jangan sok suci. Ha. Ah. Jadi kalau dulu ada Fir'aun, Besok pun ada Firaun. Kalau dulu ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya, hari ini, besok, dan selanjutnya pun akan ada yang mengikuti jejak langkahnya. Kalau dulu ada kaum Nabi Lut yang mengucapkan perkataan seperti itu, maka bisa jadi saat ini pun akan ada yang mengucapkannya. <tuh> Jadi begitulah gambaran orang-orang yang memang selalu melanggar perintah dan larangan ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu bapak sekalian ibarat sebuah jurang, sebuah lembah dan kaum Nabi Lut sudah sampai di dasarnya. Sangat buruk sekali baik dari perkataan ataupun juga perbuatannya. Mereka menganggap remeh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Mereka juga menganggap ya orang yang tidak melakukan perbuatan mereka orang-orang yang kuper barangkali ya ataupun apa itu ya katro mungkin ya kalau bahasa mananya itu jadi tidak ikut uh, tidak ikut perkembangan zaman kata mereka nah bapak sekalian yang dimiliki Allah subhanahu wa taala al walid ibnu abdul malik beliau pernah menyatakan Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menceritakan di dalam Al-Quranul Karim Kisah kaum Nabi Lut Yang mana mereka mendatangi sesama jenis Saya kira di atas muka bumi ini Tidak ada yang melakukannya Kata Al-Walid Ibn Abdul Malik Karena berlainan dengan fitrah jiji gitu Cuman begitulah ya Terkadang sebagian orang itu Ingin melakukan sesuatu yang aneh, tapi ternyata menyimpang. Dan kalau ingin terkenal, memang lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Itu cepat terkenalnya, Bapak sekalian. Begitu juga kalau pengajian, pengajiannya yang aneh, insya Allah cepat viral. Ya, Alif <supaya> kata orang-orang Arab, "bul <supaya> zam-zam, kencingi air zam-zam, insya Allah engkau terkenal." Coba ya. Tapi jangan jangan dilakukan apa sekalian. Ini perintah yang terkandung di dalamnya celaan itu. Ketika Nabi Lut terus berdakwah, namun diingkari, hujah telah tegak kepada kaum Nabi Lut, maka sudah saatnya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka. Nah di sini Allah Perbedaan kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum sebelumnya, kalau kaum para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dibinasakan, nabinya masih hidup. Nabinya masih hidup menyaksikan. Sedangkan umat Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam tidak akan dibinasakan oleh Allah selama Rasul s.a.w. Wasallam masih hidup. Dan selama umat Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam beristighfar. Wa ma wa anta fihim Wahmakan Allahu ma'azibahum wahum yastagfirun. Allah tidak akan pernah mengazab umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara mereka. Jadi kalau masih hidup enggak akan turun azab secara langsung seperti itu. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi ada dua yang menyebabkan kita selamat dari azab Allah secara langsung Bapak sekalian. Yang pertama kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia 15 abad silam tersisa satu lagi maka kalau yang satu ini tidak kita kerjakan dikhawatirkan azab akan turun entah itu dengan tsunami entah itu dengan likuifaksi entah itu juga dengan gunung meletusnya banjirnya dan sebagainya Alikhu di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut atau sebelum sebelum diturunkan azab itu, kita baca dulu surat Hud contohnya al dari ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja qaumuhu yuhra'una ilai Ayat yang ke-77 dulu. "Walamma ja'at rusuluna lutun si'a bihim." وَضَاقَ بِهِمْ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ Ketika para utusan kami itu para malaikat Karena Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut itu ya Dan malaikat itu menyerupai laki-laki yang sangat tampan Masih muda Ini pelajarannya Bapak sekalian ketika malaikat menyerupai laki-laki Pasti menyerupai seseorang yang sangat tampan Kalau di zaman Rasul malaikat menyerupai Dihyah Al-Kalbi seorang sahabat yang sangat tampan itu nah di zaman Nabi Lut pun seperti itu Allah mengutus ya jadi ketika datang para utusan kami kata Allah kepada Nabi Lut dia merasa susah dan dadanya terasa sesak karena kedatangan tamu tersebut Nabi Lut mengatakan ini adalah hari yang sulit Nabi Lut mengira ini adalah manusia biasa yang sangat tampan kok datang ke kaum kami, ke negeri kami, di mana negeri kami adalah kaum yang menyukai sama jenis. Jadi laki-laki sangat tampan, di, ada yang menceritakan belum belum berjenggot, Kelimis klimis katanya itu ini, ya. ini adalah hari yang sangat sulit kata Nabi Lut. Kemudian dilanjutkan, Waja'ahu kaumuhu yuhrauna wa min qablu kanu ya'maluna sayyiat qala ya haulai banati hunna lakum fattaqullaha fi alaysa minkum rajulur rasyid ketika kaumnya segera datang kepada kaum kepada Nabi Lut dan sejak dahulu mereka melakukan perbuatan keji tahu ya kaum Nabi Lut itu datang tamu dari mana tahunya ada yang bilang istrinya Nabi Lut bilang kepada kaumnya di rumah ada tamu laki-laki cakep ini ganteng tampan mereka mendengar kabar seperti ini senang dikumpulkanlah para laki-laki dari kaumnya tersebut segera mendatangi Nabi Lut sampai ada juga yang menjelaskan apa sekalian diketok-ketok pintu Nabi Lut sampai mau didobrak yang katanya itu tapi kemudian Nabi Lut menyatakan, "Wahai kaumku, ini adalah putri-putri negeriku yang mereka lebih suci bagimu. Maksudnya, kenapa kalian tidak menikah dengan wanita itu lebih suci bagi kalian?" Dan bertakwalah kalian kepada Allah, "Janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan ataupun terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang punya akal? Ini adalah tamu saya." Kewajiban bagi saya adalah melindungi kehormatan tamu. Dan ternyata setelah itu mereka terus membujuk Nabi Lut ya agar memberikan tamu tersebut kepada kaumnya. Banyak sekali ayat-ayatnya Bapak sekalian dan tidak kita bacakan semuanya ya. Ini adalah beberapa ayat yang menyatakan seperti itu. Sampai kemudian ketika hujah sudah tegak Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Luth dengan azab yang beragam. Allah tidak pernah menurunkan azab sebanyak azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut Kalau kaum Nabi Nuh cukup ditenggelamkan. Gunung-gunung tenggelam pada zaman Nabi, Nabi Nuh. Jadi kalau di Jakarta contohnya ada gunung Sahari, kalau di mana? Di Bekasi ada Gunung Agung, barangkali ya. Kalau di Bogor ya ada gunung Pangrango Gunung Gede itu Tenggelam pada zaman Nabi Nuh Anaknya kan sampai naik ke puncak gunung Ingin selamat Tapi ternyata tenggelam juga Fir'aun Cukup ditenggelamkan oleh Allah Dan sebagainya ya Kaum-kaum sebelumnya itu satu ada Maka Allah menyatakan dalam surat al ghashiyah itu Fasobba alaihim rabbuka Sawto azab Allah menurunkan satu cambukan azab kepada mereka satu saja Saud saut itu kan satu kalau siatun banyak cukup satu cambukan azab untuk menghancurkan kaum samud ya kemudian juga fir'aun kaum nabi nuh dan yang lainnya akan tetapi kepada kaum nabi lut Allah menurunkan banyak sekali cambuk azabnya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-hijr ayat yang ke-73 mereka dibinasakan dengan suara keras mengguntur ketika matahari akan terbit jam berapa berarti? jam seginian ini ketika matahari baru mau terbit itu dan bisa jadi mereka sebagiannya masih tidur itu suara keras mengguntur apa sekalian yang menjadikan jantung mereka copot dari tempatnya yang menjadikan telinga mereka tuli setelah sebelumnya mereka ini tuli dari kebenaran yang menjadikan mata mereka buta yang sebelumnya mata mereka buta dari melihat tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mereka mati bergelimpangan alakhawfidhakullahu fa sayhatu musyriqin Dilanjutkan dalam surat Hud ayat yang ke-82. Falamma ja'alna 'aliyaha safilaha wa Ketika datang perintah dari kami kata Allah, ketika datang azab dari kami, kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu dibalikan, yang di atas menjadi di bawah, dibalikan dan yang diperintahkan untuk membalikan negeri kaum Nabi Lut adalah malaikat Jibril ada yang menceritakan itu dengan satu sayapnya malaikat Jibril punya 600 sayap satu sayapnya aja memenuhi ufuk jadi bumi ini kecil dibanding dengan sayapnya Nabi eh, sayapnya malaikat malaikat Jibril diangkat apa sekalian ketika diangkat terdengar lolongan anjing mereka jadi hewan-hewan berteriak itu anjing melolong sampai mereka pun terkena azab karena perilaku kaumnya itu diangkat dibalikan oleh Allah cukupkah ini tidak Allah melanjutkan kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi hijarata min sijilin mandud jadi batu dari tanah yang terbakar yang sangat panas itu kemudian mandud bertubi-tubi bukan hanya satu kali bertubi-tubi diturunkan hujan batu tersebut bukan sekedar batu juga Allah menyatakan musawwamatan inda wama hiya zalimina batu tersebut memiliki tanda tanda ini untuk si fulan yang ini untuk si fulanah yang ini untuk si fulan jadi tidak akan meleset kepada siapapun tidak akan salah sasaran Sampai ada sebagian ulama itu, ulama tafsir itu yang menyatakan ada namanya katanya itu. Fulan ibni fulan ataupun pokoknya ada tandanya lah itu musawwamah. Diceritakan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada di sebelah ya sebelah kaum Nabi Lut seseorang yang meridhoi saja yang apa namanya mendukung cuman mendukung tapi tidak melakukan Allah menurunkan hujan batu khusus untuk orang itu yang lain menyaksikan turun hujan tapi kok hanya kepada dia itu sampai mati nanti kita ambil pelajaran dari sini ya jadi batu tersebut memiliki tanda masing-masing orang itu nggak akan selamat dari batu ini wa hiya ba'id dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang dolim ingat bapak sekalian perbuatan ini dikatakan perbuatan dolim bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan bisa jadi perbuatan ini lebih bahaya dari membunuh katanya ada yang berpendapat seperti itu ya atau ada juga yang menyatakan bahaya perbuatan ini setelah syirik. Kalau setelah syirik berarti kan tadi membunuh itu di bawahnya Padahal kalau dalam surat Al-Furqan Yang disebutkan yang pertama adalah syirik Yang kedua adalah membunuh Yang ketiga adalah berzina kan Ya berzina Tapi ada yang berpendapat Kalau liwat di atasnya membunuh Katanya itu Berarti kan lebih buruk Dari sekedar berzina Kita lanjutkan Azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut itu juga Ketika mereka datang untuk menggoda tamu Nabi Lut, Allah berfirman, a'yunahum Sesungguhnya mereka kaum Nabi Lut ini membujuk Nabi Lut agar memberikan tamu itu kepadanya, maka kata Allah, "Kami butakan mata mereka." Dibutakan tuh, "Fatamasna maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku mereka datang masih bisa melihat mereka pulang ke rumahnya dalam keadaan buta menyusuri dundung dinding-dinding yang ada dipegang di mau pulang itu jadi sudah buta diturunkan suara mengguntur ya, yang begitu keras kemudian juga dibalikan tanah ya bumi ya itu yang atas jadi di bawah dihujani batu bertubi-tubi ditambah apa sekalian dibenamkan ke dasar bumi setelah dibenamkan Allah mengirimkan hujan yang begitu deras sampai menggenangi mereka jadilah lautan mati sudah berapa azab itu ya ditambah tadi dibutakan juga matanya nasallullahal afiyah Maka jangan sampai kita terkena azab yang seperti ini baik karena mendukung atau meridhoinya karena istri Nabi Lut itu apa sekalian istri Nabi Lut tidak menyukai sama jenis maksudnya tidak melakukan perbuatan itu akan tetapi istri Nabi Lut mendukung kaumnya hanya mendukung saja ketika datang azab Allah itu Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya istrinya mau ikut tapi ternyata dia menengok ke belakang dibinasakan oleh Allah karena dia mendukung itu. Maka berarti orang yang mendukung dan meribai perbuatan keji dan munkar seperti pelakunya, apalagi menyiarkan dan menyebarkannya. Sekedar mendukung saja hukumannya sama. Apalagi menyebarkan dan mempengaruhi orang untuk meribai perbuatan ini. Para ulama sepakat pelaku homoseksual, lesbi, gay seperti itu hukumannya adalah hukuman mati. Ini dalam hukum Islam sepakat para ulama. Mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man wajad tumuhu ya'malu ya amala faqtulul fa'ila wal maf'ul bih kalau kalian menemui orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut bunuh fa'il dan maf'ulnya, jadi hukum matilah fa'il dan maf'ul bapak-bapak mungkin belajar bahasa Arab ya fa'il itu siapa? pelaku, maf'ul objeknya ya, jadi fa'il dan maf'ulnya dibunuh dua-duanya ada yang menjelaskan maf'ulun maf bih dihukum mati jika dia meridai atau sama-sama suka tapi kalau dia menjadi korban bisa jadi berbeda hukumnya jadi di sini adalah fa'il dan maf'ul ketika sama-sama ridho hati-hati ini penyakit yang menular bapak sekalian akan tetapi mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya ataupun menghukum matinya ada yang menyatakan dibakar Dulu Khalid ibn Walid pernah menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam suratnya tersebut dinyatakan, di salah satu negeri Arab, kata beliau, "Ya, ada seorang laki-laki mendatangi laki-laki seperti mendatangi perempuan, jadi menikah dengan laki-laki seperti menikah dengan perempuan." Kemudian, apa sih yang harus kita kerjakan? Hukumannya apa nih? Kalau berzina sudah menikah kan sudah jelas dirajam. Kalau belum menikah dicambuk seratus kali. Ini laki-laki mendatangi laki-laki. Tolong keluarkan fatwa itu. Akhirnya Abu Bakar apa, me 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 mengumpulkan para sahabat dan kemudian pada waktu itu keluarlah keputusan untuk dibakar. Bakar hukumannya, oh. nasallallahu alaaf. Kemudian Imam ash dan juga sebagian banyak dari kalangan para ulama mereka berpendapat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut dihukum mati, ya baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Nah ini bedanya dengan zina tadi. Kalau zina dibedakan yang belum dan sudah menikah, kalau liwat sudah menikah atau belum menikah hukumannya sama. Coba betapa bahayanya ini ya perbuatan ini. Kemudian juga Abu Hanifah, beliau berpendapat cara menghukum matinya adalah dibawa ke gedung yang paling tinggi kalau ada gedung, kalau pada zaman itu berarti ke gunung yang paling tinggi dilemparkan itu. Dijadikan kepalanya di bawah Kemudian dilemparkan, setelah dilemparkan dilempari batu. Kalau di Bekasi gedung paling tinggi di mana? Nggak tahu ya. Kalau di Jakarta di mana ini? Monas lah, ya, anggapnya dinaikkan di, di, ke puncak Monas itu, dipegang kakinya itu, jadi kepalanya di bawah dilemparkan itu. Setelah jatuh lempari batu ngeri kan <laughs> betapa buruknya itu karena hukuman itu sesuai dengan perbuatan apa sekalian tapi ada juga yang berpendapat cara menghukumatinya adalah dengan dirajam intinya Opa sekalian para ulama sepakat hukuman bagi pelaku pekerja ataupun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut dihukum mati saya sampaikan di sini ada perkataan Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala belum menyatakan najasatu zina wal liwatuh aglad min ghairiha minan najasat jadi kenajisan e, zina dan juga liwat menyukai sama jenis ini lebih najis, lebih kotor dari seluruh najis kita tahu ada najis mugalladoh katanya, ada najis e, mukhafafah, ada najis mutawassitoh itu ini yang paling berat najis itu adalah zina dan menyukai sama sama jenis dilanjutkan oleh beliau karena zina dan juga menyukai sesama jenis Andaha tufsidul kalb merusak hati bukan penyakit liver bapak sekalian hati gitu ya jadi akan gelap hatinya semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala ditambah وَتُدْعِفُ tauhidahu jiddan melemahkan tauhidnya ditambah juga oleh wahfudzakumullah walihada karena ahdon nasi bihadhin najasa aktheruhum syirka karena itu orang yang paling semangat untuk mengerjakan perbuatan ini najis ini adalah orang yang paling syirik kata ibnu Qayyim bukan kata saya saya ulangi nih, orang yang mengerjakan perbuatan ini adalah orang yang paling syirik. A'udzubillahirrahmanirrahim. Tauhidnya lemah, kemudian apa lagi tadi? Hatinya rusak. Jangan heran kalau ada yang melakukan, wajahnya muram. Alikhuwa Walaupun bisa jadi, dari sisi fisik gede contohnya, kita alikhuwa. Karena saya dapat laporan itu di semacam di pertandingan apa MMA atau apa gitu ya, wallahualamiswa. Ternyata mereka yang kokor koker itu menyukai sama jenis, Sampai ada yang terang terangan lagi melakukannya, tanya dia. Jadi kalau ada yang sedang bertanding seperti itu, yang ini yang gede gede ini kadang ciuman di depan penonton yang lainnya, naudzubillahiminal jadi mereka sudah tidak malu lagi ya untuk menyukai sama jenis jijik nggak itu kalau melihatnya itu ya hati-hati bapak sekalian bahwa ini adalah menunjukkan lemahnya tauhid dan orang yang paling yang paling syirik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akhwafu ma ala ummati amala qaumil lut sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Selain yang ditakutkan oleh Rasul adalah syirik asgor, ternyata beliau juga mengkhawatirkan perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La'anallahu anallahu man amila amala kaumilut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, sampai disebutkan sebanyak tiga kali: dilaknat, dilaknat, dilaknat. Laknat kebalikan rahmat Toba sekalian yang dapat rahmat masuk surga, yang mendapat laknat masuk ke dalam neraka, karena laknat menjauhkan seseorang dari rahmat Toba sekalian. Dalam hadis lain juga, Rasulullah SAW bersabda: "Arba'ah." yusbihuna fi ghadabil lahi ta'ala wa yumsuuna fi sukhtil lahi ta'ala ada empat golongan manusia di pagi hari dimurkai oleh Allah di sore hari dimurkai juga oleh Allah yang pertama al mutasyabbihuna minar rijal bin nisa laki-laki yang menyerupai perempuan ada enggak di sini? Enggak ada kalau di sini ya. Insyaallah. Alakhua Hati-hati nih laki-laki jangan menyerupai perempuan dalam apa? Cara bicaranya. Dalam pakaiannya. Dalam tata cara jalannya. Laki-laki tunjukkan bahwa engkau laki-laki. Jangan apa itu? Ah, gemulai laki-laki tapi gemulai gitu eh? bicaranya juga dibuat-buat seperti itu yang kedua wal mutasyabbihatu minan nisa birrijal perempuan yang menyerupai laki-laki pakaiannya dan sebagainya pokoknya yang menyerupai dengan laki-laki itu juga dimurkai oleh Allah yang ketiga waladhi ya'til bahimah Seseorang yang mendatangi hewan Bersetubuh dengan hewan Yang keempat rijal. Yang menyukai sesama jenis Laki-laki mendatangi laki-laki Itu ya empat golongan Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena jika dilakukan secara terang-terangan Maka akan mengundang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis yang sering kita dengar Lam tadharil fahishatu fi qawmin qattun Hatta yu'linuha Hatta yu'linu biha illa fashafihimu ta'un Wal awja' Allati lam takun madat fi aslafihim Alladzina madaw Jadi kalau perbuatan keji sudah dilakukan oleh suatu kaum dengan terang-terangan Allah akan menebarkan kepada mereka yang pertama taun yang kedua penyakit yang belum pernah ada sebelumnya kalau taun itu kan kaitan dengan penyakit kulit pagi kena sore meninggal sore kena pagi meninggal itu taun Bapak sekalian pernah terjadi di tahun 17 Hijriyah ya ada Ta'un Amwas pada waktu itu sekitar 20 atau 30 ribu sahabat meninggal dunia ke, karena Ta'un tersebut apa sekalian Alikhuafidhukullah beda dengan Corona tentunya kalau Corona kan masih ada karantina 14 hari contohnya ya, kalau Ta'un itu pagi kena sore meninggal sore kena pagi meninggal nah Alikhuafidhukumullah ditambah tadi penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya yang selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan azab ini ya. Fa kullan akhadna bidzambihi faminhum arsalna alaihi hasibah. Jadi setiap orang itu, setiap kaum itu akan diazab sesuai dengan dosanya. Ada di antara mereka yang kami timpakan hujan batu kerikil, batu bertubi-tubi itu kaum Nabi Lut contohnya. Kemudian wa minhum man ada di antara mereka yang ditimpa suara keras yang mengguntur kaum Nabi Samud, contohnya kaum Samud, -kaum, kaum Nabi Soleh ya, yaitu Samud. Termasuk kaum Nabi Lut juga. Wa Nabi Ada yang dibenamkan bumi. Siapa ini yang dibenamkan bumi? Kaum Nabi Lut juga. Ya termasuk siapa lagi? Korun. Nah, Korun dibenamkan ke dalam bumi. Wa minhum man agraqna. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan Fir'aun Kaum Nabi Nuh Jadi ya, ditenggelamkan Wa ma kanallahu liyadlimahum Walakin kanu anfusahum yadlimun Allah tidak pernah mendolimi mereka Tapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri Nah bapak sekalian Orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini Menunjukkan yang pertama Orang itu tidak memiliki rasa malu Rasulullah SAW bersabda, idalam testahi ma syi'ta Kalau sudah enggak punya malu, kerjakan sesuka hatimu, apapun itu. Ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah bagian daripada iman. Ketika rasa malu lenyap, iman pun hilang. Bapak, -bapak sekalian? Orang yang mencuri, kenapa mencuri? Salah satu alasannya enggak punya iman, itu pasti tidak Ataupun juga enggak punya malu karena la yasriku syarik wahwa yasr la hina yasrik wahwa mukmin tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri itu dalam keadaan beriman itu kata Rasul. yazni zani hina yazni wahwa mukmin dan tidaklah berzina orang yang berzina ketika melakukan zina dalam keadaan mukmin imannya itu naik gitu ya kalau dia bertaubat, masuk lagi. Jadi ya seperti payung katanya ya. kalau dia bertobat masuklah tapi kalau tidak lenyap bisa jadi alikhwah. Kemudian juga orang yang melakukan perbuatan ini menunjukkan dia sangat keras hatinya. Menunjukkan tidak memiliki kehormatan diri, lenyap kecerdasannya. Sampai tadi kata Nabi Lut, "Alaisa minkum rajulur roshid. Emang tidak ada orang cerdas di antara kalian itu. Menunjukkan orang yang bermaksiat adalah bodoh. Jadi secara umum apa sekalian Orang yang bermaksiat kepada Allah adalah jahil. Nah, mereka juga orang yang melakukan hal ini adalah orang yang terbiasa dengan dosa. Sampai ada yang menyatakan di barat itu mereka bosen katanya dengan dengan wanita karena dari dari kecil sudah terbiasa berbaur ataupun ikhtilat dengan wanita Juga sampai dewasa seperti itu Akhirnya mereka karena kekufurannya juga ya Ingin melakukan sesuatu yang aneh Akhirnya menyukai sama jenis Jadi sudah rusak fitrahnya Ditambah juga Orang yang seperti ini tentu Nanti salah satu tandanya akan terlihat di wajah Jadi wajahnya muram Wajahnya itu Ya nggak bercahaya lah itu apa sekalian sampai saya teringat dengan gini ketika gerhana matahari ataupun bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada para sahabat salah satu isinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha cemburu ketika ada di antara hambanya yang melakukan perbuatan zina ada yang bertanya nih di antara kita ataupun eh, mungkin kita lah bertanya Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan zina dan menyampaikannya ketika gerhana? Seakan-akan kan nggak ada hubungannya itu ya gerhana, tapi nasihatnya salah satunya adalah zina, masalah zina hati-hati gitu ya jauhi. Ternyata kata Ibnul Qayyim al Jauziyah karena bahaya zina itu adalah menggelapkan hati sebagaimana ketika terjadi gerhana bumi menjadi gelap. Jadi kalau melakukan zina Kelapa hati seseorang itu Apa sekalian Alikwa Juga ya, Orang yang melakukan hal ini Salah satu penyebabnya Karena mereka meninggalkan sholat Menyanyiakannya juga Hati-hati nih -hati ya khalfun Jadi akan ada generasi setelahnya itu menyianyakan sholat mengikuti syahwat mereka pasti melakukan dosa itu terjerumus dalam dosa ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan apa sekalian jadi mari kita lindungi anak-anak <tuh> kita generasi kita dari perbuatan yang seperti ini dan juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meridhoi mendukung atau bahkan malah menyebarkannya naudzubillah kurang dan lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke Ustaz Iman demikian para jamaah sekalian kita diingatkan kembali akan bahayanya perilaku yang sangat menyimpang merupakan perilaku zina perilaku yang mengandung dalamnya adalah kesyirikan dan kemaksiatan yang sangat maksiat melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala bahkan hukumannya adalah hukuman mati yang tidak hanya dengan mudah ditembak atau dipenggal tapi diluncurkan dari hotel gedung yang paling tinggi, na'udzubillahiminjalik ini pertanda bahwa perilaku ini adalah perilaku yang sangat menyimpang silahkan mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang ingin disampaikan Pak Bambang, silahkan maaf nih takutnya eh, dianggap lgbt lagi silahkan pak pak saya mau menanyakan tentang istri nabi lut ya nah, di situ kan ke, eh, tentang lgbt ya tentang apa namanya laki-laki eh, menyukai laki-laki nah, tapi kita mau lihat apa sih kesalahan yang terbesar dari istri Nabi Lut itu? Ah. Itu aja. Jazakallah khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, keduanya berada di bawah dua orang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, lihwajak kalau bahkan bukan soleh lagi, Nabi. Akan tetapi tidak bisa memberikan sesuatu pun di hadapan Allah ya dalam masalah hidayah nabi nabi itu nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun Hidayah itu taufik, tapi hanya Allah yang memberikan hidayah. Sehingga keduanya ini masuk ke dalam neraka. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Nabi Lut ya, Apa penyimpangan terbesar yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut? Yang pertama, ingkar kepada Allah, nggak mau iman. Ya, jadi kalau dikatakan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut telah mengkhianati suaminya, maka jangan diartikan mengkhianati suami di sini adalah dengan selingkuh. Akan tetapi dengan kufur kepada Allah dan tidak mengikuti ajaran suaminya. Seperti itu. Istri Nabi Lut ditambah meridai perbuatan kaum Nabi Lut, padahal tidak melakukan itu. Jadi yang pertama yang paling besar itu tidak mau iman itu saja. Anaknya Nabi Nuh nggak mau iman padahal bapaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh nggak mau iman padahal suaminya Nabi. Itu menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu memohon kepada Allah tiap hari itu hidayah. Ihdina suratul mustaqim Dan termasuk apa sekalian Selain kita memohon hidayah yang tadi Yang barangkali selalu kita terlupa Mohon kepada Allah adalah Minta agar Allah menunjukkan kepada kita sebaik-baik akhlak. Allahumma liahsanil li ahsanil akhlak la yahdi li illa anta sayyi'aha la anni sayyi'aha illa anta Ya Allah tunjukkan aku kepada sebaik-baik akhlak tidak ada yang dapat menunjukkannya kecuali engkau dan hindarkanlah aku dari keburukan akhlak tidak ada yang bisa memalingkannya dariku kecuali Kecuali Engkau, barakallah Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stat, uh, saya mendapatkan beberapa ini ya informasi dari yang mereka yang mentoleransi hmm. sikap dari LGBT ini. Allah. Sikap kita ke mereka gitu ya. Hmm. Mereka bahkan membawakan sebuah riwayat hmm. di zaman Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Itu pernah ada seorang laki-laki yang bernama Hit, itu yang diberikan izin untuk masuk ke rumah Nabi waktu itu hmm. karena memang dia ini waria, ya waria yang masuk dalam kategori goiru ulil irbah, yang artinya tidak memiliki nafsu kepada wanita. Hmm. Nah, jadi uh, ini riwayatnya bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan uh, Imam Bukhari. Jadi, mereka bawa hadis, bawa riwayat untuk kemudian memberikan toleransi kepada sikap-sikap tertentu, khususnya kepada para waria. Ya, hmm, hmm. karena emang kalau Nabi Lut, Memang tidak ada toleransi. Nah, gimana kira-kira untuk menjawab syubhat ini, Ustadz? Terima asha. kasih. Khair Terus terang, saya belum baca hadisnya dan jazakallah atas informasinya maka ini jadi PR bagi saya jazakallah khair termasuk ada yang memberikan masukan kemarin itu ya contohnya ada yang ngobrol karena bahayanya LGBT seperti ini karena saya tinggal mohon maaf di satu daerah di sanalah gitu ya disebutkan ternyata di daerah kita termasuk paling besar katanya penyebarannya ngeri juga atas saya ini saya baru tahu ini <issimo> termasuk ini jazakallah khair atas informasinya biar nanti saya baca lagi saya apa namanya dalami lagi dari penjelasan para ulama assalamualaikum jadi kita ini tambah pelajaran ya tambah tambahan masukan jazakallah khair <coughs> ada lagi mungkin yang mau disampaikan harus cukup sampai di sini ya nanti tolong diingatkan subhanakallahumma bihamdika ilahi lantas takfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh